Halo sobat catur, kembali kita main catur online. Di sini saya mempergunakan langkah pembukaan aneh. Ini khusus digunakan di catur cepat 2 menit. Tujuannya di samping membuat lawan bingung, juga sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan pikir otak catur Anda. Baiklah, sebelum kita melanjutkan permainan, saya akan terangkan dulu langkah-langkah dasar dari pembukaan ini. Pembukaan ini saya beri nama bidak berbaris di sayap menteri. Sekarang mari kita lihat langkah dasarnya. Bila kita pegang putih, kita mulai. Inilah langkah dasarnya untuk putih apabila lawan tidak menyerang. 9 langkah dasar sama. Partai pertama lawan pecatur Amerika. Thank you.
Partai kedua lawan pecatur Filipina. Partai ketiga lawan pecatur Amerika.
Sahabat catur, itu tadi tiga partai catur online 2 menit dengan langkah-langkah aneh yang selalu membuat lawan bingung dan juga sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan otak catur kita. Silakan Anda praktekkan dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pursuit atau langkah berulang. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.